Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan berbagi pengalaman saya tentang best practice. Best practice bahasa sederhananya adalah cara terbaik yang kita pilih untuk kita gunakan di ruang kelas untuk mempermudah proses pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dalam pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMA, ada satu kompetensi dasar yang berbunyi menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja. Kemudian pada unsur keterampilan berbunyi menangkap makna terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan secara kontekstual lirik lagu terkait kehidupan remaja. Saya sederhanakan dalam lesson plan saya atau RPP saya menjadi song lyric understanding. Nah, saya petik KD ini sebagai bahan untuk dikembangkan menjadi best practice. Best practice ini saya namai track it right. Reading aloud, quotes, interpreting, write your own lyrics. Langkah-langkah yang saya tempuh adalah, pertama, menyiapkan satu lirik lagu yang sesuai dengan tema remaja, yang kemudian menyuruh siswa untuk menyalin. Kemudian, menyuruh siswa untuk membacanya secara bersamaan, dengan tujuan mereka bisa memahaminya, dan ini bukan menyanyikannya. Kemudian mengartikannya dengan sederhana. Dilanjutkan dengan memetik quotes dari lirik lagu tersebut. Ini untuk pertemuan pertama. Kemudian pertemuan selanjutnya mengajak siswa untuk mencari lagu yang mereka sukai. Kemudian meminta mereka untuk memetik quotes dari lagu favorit mereka. Dan puncak dari pembelajaran ini adalah membuat lirik mereka sendiri. Kemudian, secara instan, mengajak mereka untuk menampilkan dalam bentuk musikalisasi puisi dan atau menyanyikannya. Alhamdulillah, permasalahan yang saya hadapi ketika proses pembelajaran sudah jenuh, monoton, dan membosankan, kembali segar dengan aktivitas ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.